dan hukum, Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dan bisa memberikan nilai tambah kepada dunia pers dalam rangka World Press Freedom Day tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei 2017 di Jakarta. Penunjukan Indonesia sebagai host dari World Press Freedom Day 2017 itu adalah hal yang membanggakan dan bukan tanpa alasan ya. Kita adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita punya banyak media yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara maju sekalipun, dan ini adalah saatnya kita memikirkan kembali peranan wartawan, peranan media untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Dan kita perangi yang namanya hoax, kita perangi yang namanya fake news, sambil kita memikirkan bagaimana wartawan memiliki kebebasan di dalam menyampaikan aspirasi publik.